Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian dimanapun sahabat berada. Alhamdulillah hari ini spesial. Di hari spesial di akhir pekan seperti ini, saya telah hadir di Pondok Pesantren Rasulullah Mabah Ponorogo Jawa Timur. 10 tahun saya telah berada di sini, belajar, mengajar, kuliah. Insyaallah luar biasa. Dan hari ini spesial bersama Kiai Pondok Pesantren Rasulullah Mabah Ponorogo, Pak Kiai Ihsan, Pak Ihsan. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum luar biasa. Gimana Pak Kiai perkembangan kabar hari ini? Alhamdulillah seperti yang kita ya, sama-sama sama-sama telah perkembangan dari hari-hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita senantiasa berusaha untuk menggunakan pesantren ini sampai apa yang menjadi cita-cita kita bersama itu tercapai. Amin, amin. Wah luar biasa. Di samping saya ada guru saya juga, mengajar saya juga dulu ketika masih kuliah, Pak Warek, Pak Rektor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Sampai lupa namanya kan? Alwi. Apa Asbil Murafar kan itu musamanya lupa. Belum putra daripada salah satu pendiri pesantren Pak K. Almarhum Muhammad Ishaq Taib. Nah, insyaallah. Gimana Pak Ustaz Alwi? Perkembangan IRM ke depan kira-kira gimana nih? Ya, mulai hari ini memang sangat menjanjikan karena kita dimanage oleh generasi-generasi milenial. Dari generasi milenial ini sudah semuanya Z, generasinya milenial yang sedang melakukan perubahan di Riyadh dan di Mujahidin. Sangat luar biasa, saya lihat dari infrastruktur luar biasa, luar biasa. Dari sistem, dari kemudian apa sistem pembelajaran dan berbagai macam ya, memang ya, memang dipaksa ya, untuk kemudian menyesuaikan ya, tapi pada akhirnya luar biasa ya. Di awal memang dipaksa tak akhirnya jadi biasa. Pak Warek, Pak Kiai Arif, wah luar biasa. Ini putra Pak Ibrahim Thayyib almarhum, gurunya Sandra, Kiai Sandra juga masya Allah luar biasa. Nah Pak Warek, satu bulan lalu kita cerita bahwa ya, ngabar ke depan ingin menjadi universitas Ngabah dan mimpinya besar. Kira-kira apa kira-kira di depan yang Pak Warek buat kira-kira atau strategi apa kira-kira yang terpengaruh? Ya, kita memang harus harus menjadi universitas karena memang sesuai kebutuhan dan sesuai dengan sambilan ya, yang disampaikan oleh para pendiri bahwa kita harus terus berkembang, kita harus terus melaksanakan semua itu untuk sosial sampai ke luar sana sehingga kita pun bisa berbuat seperti apa yang mereka berbuat. Jadi kalau kita mereka bisa, kita harus bisa. Apalagi salah satu apa daya tarik IRM itu yang tidak dimiliki oleh pesantren lain, tidak perguruan tinggi lain, adalah memajukan antara pesantren dengan perguruan tinggi. Dan itu dahsyat luar biasa. Dan itu hanya ada di Ngabah. Jadi kalau gitu kuliahnya di IRM. Iya. Kalau sama-sama sekalian. Pokoknya kalau nyantri di Pondok Pesantren Rasulullah Mabah ya, kalau kemudian kuliahnya di IRM Ngabah ya, ada tiga fakultas ya. Ada fakultas syariah, nah lalu kemudian ada fakultas tarbiyah, ada fakultas dakwah. Setuju pakai salah satu yang garda terdepan Anda. Saya ini alumni fakultas syariah, masya Allah luar biasa. Jadi model alumni. Jadi masya Allah luar biasa. Makasih Pak Kiai. Apa ya, pesan Pak Kiai untuk semua alumni Ngabah, alumni IRM? Ya, untuk alumni IRM, saya minta kembali ke IRM. Meskipun kalian berada di jauh sana, tapi ingat IRM dan kembangkan, amalkan apa yang antum dapat di IRM sehingga menjadi harapan dari pesantren ini. Seperti cita-cita dari pendiri ini dinamakan Wali Songo, antum bisa berkiprah di masyarakat sebagaimana kiprahnya Wali Songo berdakwah membangun terutama di Pulau Jawa dan sekitarnya ini. Tapi kita pengen seluruh alumni itu tersebar di seluruh penjuru Indonesia bahkan di luar negeri dalam hal dakwah dan berjuang. Amin, amin. Luar biasa. Apalagi kita pakai punya puluhan doktor ilmuwan Ngabah hari ini, punya beberapa profesor ya. Dan mudah-mudahan bisa berkontribusi. Insyaallah luar biasa. Bangsa dan agama. Ada rektor IN Metro Lampung, ada wakil rektor
Win Abbas Sultan Kasim Riau, dan ada banyak lagi wakil-wakil dekan dan dekan Fakultas Bisnis Win Mataram, Dr. Ridwan Mas'ud. Dan saya pikir ini adalah merupakan kontribusi. Kalau semuanya bergabung, ada dokter. Dan kalau semuanya bergabung, Masya Allah ini akan cepat Insya Allah proses pengembangan IRM Ngabar menjadi IRM. Gimana Pak Alwin, apa pesan untuk semua alumni IRM atau alumni Ngabar? Ya, kita harapkan semua punya kontribusi ke seluruh masyarakat, sehingga nanti akhir-akhir dan ujung-ujungnya akan kembali ke Wariso. Terima kasih Pak Kerik, Pak Korek. Ya. Pak Kerik, Korek berapa sekarang ini? Warik? Dua ya. Jadi, ya, kita tunggu kiprahnya di IRM semuanya. Amin. Wah, makasih semua saudara-saudara sekalian. Salam Ngabarian, salam IRM, salam Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah. Pokoknya mudah-mudahan mimpi besar IRM menjadi Universitas Ngabar menjadi kesejahteraan. Insya Allah bermanfaat buat Ngabar, buat Islam, buat Indonesia, dan juga buat dunia. Sama pada Kamis Iman, pokok kalau nyantri ke Ngabar aja. Kalau ke kuliah, ke IRM aja. Keren, ada pesantrennya, ada pekerjaannya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.